time for Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka. Honey, what's up? Pagi masuk pagi, jadi petang makan petang. Tak apa.
Takkan kita bahagia. Okay. Syirah gembira itu satu kunci kat dunia ni yang boleh bagi kita hidup. Yang pasti kita tahu Allah yang ada kat sini. Ya. Yeah. Yeah. Aku rasa dia tengok buat kita lah. Kan. Mulut dia tu pupeng. Cepat pandang kita lagi. Tu ada tadi aku perasan. Tapi kan, aku nak pergi tegur lah. Tapi asal aku macam... Kenapa aku tak boleh marah dia orang lah? Kenapa muka dia kotor dan pakaian dia buruk? Tapi hati aku senang tengok muka dia. Dan kenapa aku tengok dia orang semua nampak sangat bahagia walaupun miskin? Kenapa aku yang kaya dan pakai baju mahal si mawar ni tak rasa bahagia? Ada apa Ras? Jom lah satu lagi. Thank you.
Waalaikumsalam. Ya? Kenapa? Kenapa banyak dosa aku buat FB? Banyak. Tolong aku FB. Tolong aku. Aku dengar ni. Kau buat solat taubat. InsyaAllah kau dapat jalan hidayah dia. Assalamualaikum. About her and she knows it. I wanna let it take control, 'cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. Crazy, you take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back.
gila kan. Tamu tapi best. Aku tak nak dengar. Rindu gila. Kau tak payah lagi. Ni lah aku. Aku tak payah kau kan. Mimpi aku. Namanya. Kawan aku pernah berpikir aku, jangan tanya kenapa aku tak tenang. Kalau hubungan kau dengan orang aku tak tanya. Kalau dah berat sangat aku pun dalam konteks I sat and we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. We stumbled in the dark. I know we'd be alright. We would be alright. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Took it way too far, I know. Kenapa zikir itu penting dalam diri kita? Okay, yang pertama sebab zikir ini adalah kita punya mainan psikologinya. Bila kita mengulang-ulang-ulang sesuatu sebutan atau perkara atau perkataan tu, ia akan merangsang kita punya tindakan dan juga tingkah laku kita. Ia boleh mempengaruhi diri, tingkah laku kita, kita punya sikap dan sebagainya. Jadi zikir ini memainkan peranan yang sangat penting dalam hidup kita sebagai seorang Muslim, sebab melalui zikir kita akan selalu sentiasa mengingati Allah, mengingati supaya kita selalu tahu apa yang Allah suruh dan apa yang Allah larang.